Seakan tiada kesudahan kezaliman rejim Zionis ke atas penduduk Palestin di bulan Ramadan, pasukan keselamatan Israel bertindak kejam dengan menyerang dan menahan penduduk Palestin yang berkumpul di Bab Al-Amun atau pintu Damsyik ketika persediaan berbuka puasa, dan serangan itu sudah berlarutan selama 3 malam berturut-turut. Rejim Zionis menguasai Bab Al-Amud sejak awal Ramadan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai barak tentera. Penduduk Palestin yang berkumpul untuk berbuka puasa di Bab Al-Amud diserang dengan gas pemedih mata dan bom tangan. Sekurang-kurangnya 6 pemuda Palestin ditangkap dalam pertempuran itu, sementara 3 lagi ditahan pasukan khas Israel. Keganasan terbaru berkenaan selepas polis Israel menahan 10 penduduk Palestin serta mencederakan 20 yang lain di kawasan sama kemarin. Agensi berita Anadolu melaporkan tentera Israel turut menahan Gubernur Baitul Maqdis Adnan Gai, namun tiada penjelasan berhubung penahanan terbabit.